Radio UNESA, Informasi Edukasi dan Prestasi Halo Rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Tentunya dalam program Bincang Unesa Bica Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu unit kegiatan mahasiswa di Unesa Yaitu UKM Ilmiah Mahasiswa Unesa ya, Sudah hadir bersama saya ada Mas Sidki dan Mas Ruhi Halo Mas Sidki, Mas Ruhi Iya, halo Mas Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat ya. Tetap ya, semangat selalu. Harus. Ya harus. Ya. Oke. Sebelumnya silahkan menyapa rekan Unisa semuanya yang hari ini sedang mendengarkan dan melihat atau menonton uh, untuk menyapa biar lebih akrab dan lebih kenal. Silakan. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Sidki Mudhar biasa dipanggil Siti oleh teman-teman saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2018 di UKIM sendiri saya sebagai ketua umum dan menjabat dalam periode ini. Kalau tahun kemarin saya sebagai staf DPO Dan ini juga ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ruhia Asandi. Saya dari jurusan Fisika angkatan 2019. Di UKIM sendiri saya menjadi pengurus tepatnya staf DPO. Mungkin ya. cukup itu dulu ya. Iya, siap. Ya, jadi saat ini saya sudah bersama ketua dan staf DPO dari UKIM, unit kegiatan ilmiah mahasiswa Unesa. Ya, uh, sebelumnya sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, uh, staf DPO itu apa sih mas? Mas, uh, kalau ya, dari DPO nya sendiri kan Departemen Pengembangan Organisasi ya. Hmm. Untuk staf sendiri saya menjadi anggota dari DPO itu sendiri. Jadi di DPO itu ada staf sama ada yang namanya uh, staf ahli. Kalau staf ahli itu biasanya pengurus yang sudah menjabat di kepengurusan sebelumnya, sedangkan saya yang baru. Jadi saya menjadi staff DPO. Di kegiatannya sendiri, staff DPO itu lebih ke apa ya, mengemban anggota, mengemban semua pengurus UKIM, baik itu dari segi kepemimpinannya, dari segi wataknya. Jadi kami memperhatikan semua anggota untuk apa? Untuk uh, melatih soft skillnya agar berkembang, agar uh, apa? UKIM sendiri itu berkembang gitu oh jadi DPO itu Departemen Pengembangan Organisasi, organisasi. ya Mas jadi, Ruhi sebagai stafnya di situ iya. jadi lebih fokus ke, ke pengurusnya dan kemampuannya gitu hmm, hmm. dari UKIM sendiri untuk struktur organisasinya seperti apa Mas bisa disampaikan juga selain uh, DPO ada lain-lain ada itu mungkin dari kepengurusan hampir sama seperti organisasi lain ada ketua ya seperti itu nam di UKIM sendiri uh, ketuanya Sekjen ya Ma, uh, wakilnya itu sekjen sedangkan ketuanya itu ketua umum yang itu mas Yidki. kemudian dibawahnya itu ada departemen uh, saya sendiri departemen peng, uh, departemen hubungan organisasi kemudian ada dpe departemen pengembangan ekonomi kemudian ada uh, dhm ya departemen hubungan masyarakat kemudian ada dpr departemen pengembangan dan riset kemudian ada uh, udah ada empat ya jadi selain PPH Badan Pengurus Harian, ada empat departemen itu yang ya. uh, menyusun atau menjadi struktur organisasi dari UKIM UNESA ini? Iya. Kayaknya departemen itu pengembangan dari empat ruh UKIM itu sendiri sih. Hmm. Kan ada di, di UKIM itu ada ruh uh, aktivis ya, ada ruh kewirausahaan, ada ruh peneliti, dan ada ruh penulis gitu. Jadi itu penjabaran dari tadi ru Ukim sendiri departemennya seperti itu. Hmm, Oke, okay. luar biasa. Baik, untuk dari Ukim sendiri Mas, sejarah berdirinya Ukim di Unesa. Ini bisa mungkin diceritakan. Silakan. Iya, kalau Ukim sendiri itu berdirinya itu 14 September tahun 98. Waktu itu kan pasti organisasi masih dibatasi ya sama pemerintah. Betul. Nah, itu berlatar dari aktivis-aktivis di kampus Unesa itu ingin membuat Organisasi, tapi mereka berlatar belakang ilmiah, jadi mereka masih bisa bergerak gitu. Makanya dari UKIM itu ada ruh aktivisnya. Jadi kalau dulu itu lebih terkenal aktivisnya, kalau sekarang mulai ke penelitinya situ sendiri. Mulai dari 98 ya mas, berarti ya. sudah sekitar 20, 22, tahun. 22 tahun sampai 2020 ini ya. Mungkin untuk tetap menjaga eksistensi dari UKIM sendiri, mungkin dari tahun ke tahun seperti apa mas? Kalau untuk eksistensi kita sendiri itu kita tentunya ada kayak branding, kita hmm. buat branding kita, ada IG kita juga, terus salah satunya juga kita pakai PDA dan jaket. Kalau PDA ini kita wajibkan ada hari Selasa itu teman-teman wajib pakai PDA. Jadi minimal teman-teman itu kalau lihat di kampus itu oh UKIM okay, minimal mereka kenal lah begitu. Tapi untuk kemudian brandingnya selanjutnya kita juga memperbanyak prestasi, target kita di prestasi. Jadi kalau teman-teman minimal sekelas seangkat tuh udah tahu UKIM terus kenal oh anak ini berpresta berprestasi oh anak UKIM jadi kayak udah biasa gitu seperti itu jadi uh, ada jaket ada PDH sebagai sarana memperkenalkan UKIM Unisa itu ya, sendiri, ada sosmed ya. sosmed -sos -sos kita juga sosmed juga setiap hari Selasa memakai PDH untuk pertemuan rutinnya memangnya hari apa saja mas kalau kita ketemu itu hampir setiap hari mas kita pasti ada rapat-rapat juga terus kita agenda juga Agenda kita kan banyak juga ada kuliah UKIM, passionate class dan lain-lain itu ada hampir merata lah setiap minggu itu jadinya hampir penuh terus nggak pernah kosong. Berarti setiap hari ada kegiatan ya di UKIM ini? Hampir tiap hari ada terus. Hampir Kalau misalnya nggak ada kegiatan agenda, tahu rap biasanya ada rapat juga. Ada rapat. Juga. Iya untuk mempersiapkan broker. Oh ya bicara mengenai broker, mungkin ada dalam waktu satu periode kan satu tahun ya mas ya? Iya. Mungkin ada broker-broker yang dijalankan dari UKIM sendiri atau Uh, hanya lomba-lomba saja atau seperti apa? Kalau proker kita ada beberapa, kalau proker besar itu ada Galaksi, Gebar, lomba karya tulis ilmiah. Nah itu kita lagi berlangsung juga ini kurang satu minggu ini pendaftaran terakhirnya. Alhamdulillah udah banyak pesertanya. Itu kita adakan es lomba esai nasional. Terus setelah itu nanti kita juga ada TIUPS temu ilmiah ukm penalaran se Jawa Timur. Kebetulan tahun ini kita juga jadi tuan rumahnya juga. Jadi ketuanya juga di Jawa Timur ini. Terus ada MKBU itu diklatnya kita, diklat awal untuk anggota, ada pengembangan organisasi diklat lanjutan untuk pengurus. Jadi kalau awal itu kita memperkenalkan tentang ruh ruh Ukim kepada anggota semua. Terus kalau udah pengurus baru ikut PU pengembangan organisasi pemantapan seperti itu. Jadi walaupun masa pandemi seperti ini kegiatan-kegiatan tetap dilaksanakan ya Mas ya. Alhamdulillah sejauh ini semua kita tetap laksanakan kecuali pengabdian masyarakat karena kita masih sulit untuk terjun ke masyarakatnya. Ya, jadi uh, sudah memang mempersiapkan diri walaupun masa pandemi ini kegiatan harus tetap berjalan dengan baik gitu ya, Mas. Iya. Supaya Unesa satu langkah di depan kan kita harus Iya, betul. aktif juga. Uh -uh, memberikan contoh untuk yang lain juga ya, ya Mas. Kalau di tahun-tahun seperti ini online ya, Mas ya? Online semua rata-rata kayak kita juga ada kajian aktivis, kuliah Kim dan lain tetap online semua. Semuanya dilaksanakan secara online. Online. Tapi sejauh ini berjalan dengan baikkah atau ada kendala kah di setiap kegiatannya? Kalau kendala itu pasti ya, terutama di sekarang itu kendalanya mungkin di komunikasi karena kan kita harus nggak semua stay on HP terus seperti itu. Jadi uh, kendala yang paling terasa di komunikasi, komunikasinya iya. karena tidak, tidak kalau ketemukan langsung, beda. Iya, kalau ketemu kita kan langsung iya, uh, lihat ekspresi mukanya, lihat apanya mimiknya kan pasti tahu kan Iya. Gitu, gitu. Betul di tahun-tahun sebelumnya gebiar-gebiar ilmiah ya, gebiar galaksi. Galaksi. Galaksi ini dilakukan seperti apa di tahun-tahun sebelumnya? Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu offline kita. Jadi kita ada di di rangkaian itu acaranya itu ada seminar juga seminar nasional. Jadi setelah kita tampung ada finalis dari mahasiswa dan siswa, nanti kita mereka menginap, kita sewakan tempat, terus kemudian mereka melakukan finalnya di Unesa juga sama penentuan juaranya itu. Nanti biasanya diumumkan waktu seminar itu tadi. Hmm. Berarti di tahun-tahun sebelumnya tentunya euforianya lebih... Lebih, iya. iya kerasa juga. Lebih terasa. Perjuangannya juga lebih kerasa tentunya. Ya, di tahun ini semuanya dilaksanakan secara online. Iya. Tapi setidaknya walaupun online, kegiatan tetap bisa berjalan dengan baik. baik. Seperti itu ya. seperti. Untuk tahun ini kegiatannya dilaksanakan pada bulan apa mas? Kita full semua. Kegiatan ada terus kita. Jadi... Ini kan sudah masuk oh, kegiatan bulan. galaksinya ya, ini. Ya, galaksinya itu mulai bulan apa? Bulan depan untuk finalnya. Kalau untuk mendaftarnya udah kita buka dari bulan kemarin. Penutupannya terakhir hari Sabtu besok. Berarti memang sudah terencana dengan yeah. dengan baik ya Mas ya. Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan dan lain sebagainya sudah tertata walaupun ya, sudah di masa terata. pandemi ini ya, betul. Ya, luar biasa kita Al akan ada buat plan A B C jadi kalau nggak bisa ini pakai ini gitu ya, jadi sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya. seperti itu oke okay. baik kemudian uh, itu mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UKIM ya mas mungkin banyak sekali kegiatan yang yang lain nanti kita bahas satu persatu ya boleh ya oke okay. kemudian untuk uh, fasilitas sendiri mas fasilitas yang menunjang kegiatan di UKIM ini sendiri mungkin ke sekretariatan atau kegiatan yang atau fasilitas yang lain. ya kalau jadi. kita kesekret kita ada di Joglo Ilmiah H3 tapi sekarang masih direnovasi di ya, ya. seperti itu. ya mungkin nanti setelah para mahasiswa baru masuk di Unesa kesekretnya sudah jadi sudah. Ya. tapi kalau untuk dikenalkan. mahasiswa yang lidah nggak usah khawatir karena kita kalau agenda kan rutin setiap minggu itu kita juga ada di lidah. biasanya kita di Joglo FIP itu kan biasanya juga ramai teman-teman itu kita kalau di lidah kadang di joglo FVP itu terus kalau di ketintang di sekretita hmm, jadi kalau kegiatan besar baru kita keluar ya jadi yang di lidah tidak usah khawatir untuk ya biasanya uh, males jauh ke ya, ketintang gitu. kita yang nyamperin nanti hmm, jadi teman-teman mengurus uh, jadi dari mahasiswa yang ada di lidah pun tetap bisa berproses di UKIM ini ya, betul. tidak harus ke ketintang, ketintang. Ya, oke okay. baik untuk rekan-rekan desa ya, mungkin yang ada di fakultas ilmu pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Olahraga, tidak usah khawatir ketika mengikuti UKM ini, UKIM ini ya. Kalian tidak perlu datang-datang uh, jauh ke Ketintang karena dari teman-teman UKIM uh, mengagendakan setiap minggunya ada pertemuan di Lidah juga ya, gitu ya. Kuliah UKIM itu biasanya. Kuliah UKIM di Lidah gitu Oke. Jadi uh, sementara ini fasilitas yang dimiliki sekret saja kah atau ada yang lain mas? Mungkin dari alat-alat uh, penunjang ATK dan lain sebagainya? Iya kalau itu udah pasti kita ada untuk keperluan dari teman-teman itu tadi kayak papan tulis apa itu ada semua ada semua ya. Ada Jadi m -m -m. untuk menunjang kegiatan di UKM itu e sudah terpenuhi gitu ya. Iya. Baik selain itu uh, dari mentor atau mungkin saat kuliah UKM materinya kira-kira siapa kemudian uh, adakah dari luar atau dari internal onitsa sendiri mungkin bisa disampaikan kalau untuk materi-materi biasanya kita dari divisi keilmuan, jadi kita juga selain ada pengurus kita juga punya divisi keilmuan, divisi keilmuan itu terdiri dari demisioner-demisioner ukim nah itu biasanya setiap ruh itu ada divisi keilmuannya sendiri ada yang aktivis itu ada sendiri penulis sendiri, peneliti sama wirausaha itu sendiri Terus kadang kita juga manggil dosen-dosen biasanya kerjasama sama dosen-dosen atau juga dosen-dosen yang alumni kita baik di dalam UNESA atau di luar UNESA juga. Sama kita kan ada tergabung di forum penalaran penelitian mahasiswa Jawa Timur. Jadi biasanya kita juga saling kerjasama untuk pemateri atau penelitian lain, lain juga. Nah. Untuk kuliah UKIM sendiri mas, selama pandemi ini kegiatan kuliah UKIM itu tetap dilaksanakan kah atau e, belum bisa dilaksanakan? Seperti apa? Mungkin. Uh, untuk kuliah ukim sendiri selama pandemi tetap bisa dilaksanakan malah menurut saya itu bisa lebih bagus kenapa kita bisa lebih mudah mencari pematerinya ya mas kadang kan dosen yang uh, misalkan sekelas uh, pokoknya yang tinggi guru besar seperti itu itu sulit untuk kita datangkan tapi ketika pandemi itu malah lebih mudah untuk menjadi pemateri karena kan via online kan Betul. jadi menurut saya ketika pandemi ini kuliah ukim uh, bisa berjalan dengan baik dan malah pematerinya itu malah lebih bagus karena dari waktu dan tempat ikut lebih fleksibel seperti itu ya, jadi secara online jadi uh, pemateri-pematerinya pun lebih uh, mudah untuk, lebih menyesuaikan untuk menyesuaikan jadwalnya uh, hadirnya seperti itu ya Iya Oke jadi uh, kuliah UKIM dan lain sebagainya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UKIM ini selama pandemi Uh, walaupun tidak bisa bertatap muka, tetap bisa dilaksanakan. Tetap bisa dilaksanakan. Oke, okay, baik rekan Unesa, masih banyak yang akan kita bincangkan bersama Ukim Unesa. Jangan kemana-mana, tetap, tetap di bincang Unesa bisa. Salam ilmiah Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi masih dalam program Bincang Unesa Bisa bersama Mas Sidki dan Mas Ruhi ya dari UKIM Unesa. Baik tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar kegiatan-kegiatan uh, Mas ya. Kegiatan-kegiatan ya. di UKIM ini mungkin bisa diceritakan lebih banyak lagi mengenai kegiatannya. Tadi yang sudah kita kupas ada kegiatan kuliah-kuliah UKIM. UKIM kuliah UKIM ya. Tadi di masa pandemi ini kegiatannya dilakukan secara online tapi lebih Uh, lebih spesifik karena uh, pemateri-pematerinya pun lebih baik, lebih mudah didatangkan karena yeah. via online. Dari yeah. rumah pun bisa mengisi begitu ya. Mungkin kegiatan-kegiatan lain yang bisa disampaikan ke rekan unesa. Iya, yeah, untuk kegiatan-kegiatannya kita juga ada passionate class. Passionate class itu sendiri nanti kita ada kelas ilmiah dan non ilmiah. Jadi kalau kuliah ukim itu tentang ruh-ruhnya ukim, kalau passionate class itu nanti sesuai dengan minat dan kemampuannya dari setiap pengurus maupun anggota. Jadi nanti diklasifikasikan dari kelas-kelas itu untuk targetnya nanti untuk mengikuti lomba. Kelas-kelasnya ada apa aja? Nanti itu ada kelas debat, LKTI, esai. Jadi teman-teman yang memiliki kemampuan nanti diharapkan itu saling menularkan lah atau juga nanti kita juga ada mentor jadi kita saling berguru juga setelah nanti kalau itu jadwalnya terserah dari kelas masing-masing jadi kesepakatannya masing-masing jadi setelah teman-teman diskusi nanti diharapkan juga membuat kalau esai ya membuat esai debat ya dipersiapkan untuk debatnya dilatih debatnya nanti kedepannya ditujukan untuk mengikuti lomba-lomba tersebut terus ada juga kayak PMW kemarin ada pelatihan PMW untuk kewirausahaan terus kita juga memiliki kegiatan kajian aktivis untuk menghidupkan ruang aktivis kita itu kalau itu kegiatannya fleksibel tergantung ter, sedang terjadi apa di negara kita ini jadi yang didiskusikan itu tergantung kalau misalnya ada masalah apa atau apa dan dirasa kita perlu untuk diskusi untuk menentukan langkah kita sebagaimana itu kita biasanya diskusi itu juga ada tentunya kalau itu kan agak berat biasanya kita juga ngundang dosen juga pemateri yang lebih mumpuni lah untuk mengetahui itu jadi selain uh, jadi uh, di UKIM ini tidak hanya menulis, menulis, dan menulis ya mas Ada kegiatan usaha. lain seperti ya aktivis itu tadi. Kewirausahaan. Ya, ada, ada pelatihan juga. habis ini bulan depan ada juga pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan. Jadi yeah. rekan UNESA di UKIM ini tidak hanya melulu mengenai makalah-makalah mungkin di bayangan kalian seperti itu ya. Tapi di UKIM ini banyak kegiatan lain yang bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di diri kalian, seperti kewirausahaan, debat itu tadi, yeah. ya mas, pelatihan aktivis dan lain sebagainya. Tentunya berorganisasi juga di yeah, UKIM ini. Itu. Paket lengkap lah ininya. Paket lengkap. Jadi uh, selain akademiknya di non akademiknya juga bisa berproses di UKIM ini. Yeah, gitu betul. Ya mas. Kemudian dari anggota UKIM sendiri, mas, mungkin Uh, datang dari fakultas mana aja dan sampai saat ini berapa jumlah anggota yang aktif di UKIM bisa disampaikan. Kalau untuk kita itu pengurus ada 68. Pengurus saja itu 68. Yeah. Kalau anggota yang di kita terdaftar itu sekitar 400 lebih tapi yang aktif ada nggak sampai segitu aktif untuk anggotanya. Tapi setidaknya uh, antusias untuk mendaftar yeah, di UKIM ada. kan banyak ya dari yeah. rekan Rekan -rekan Tahun kemarin yang mendaftar aja untuk mahasiswa baru itu 200 lebih dari kita 200 lebih. Iya. Yeah. Grafiknya dari tahun ke tahun bagaimana mas? Alhamdulillah naik, 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 naik terus ya. Semoga pandemi ini juga melalui ini kita bisa promosi juga ya. Iya yeah, betul. Yeah. Jadi uh, rekan UNESA kenal juga dengan UKIM yeah. itu ya. Atau mungkin mahasiswa baru atau teman-teman UNESA bingung kenapa kok UKIM ada empat ruh? Iya saya mm -hmm. jelasin dulu nggak awalnya nah, mas. Boleh boleh silakan. Itu kalau di kita latar belakangnya dibentuknya ada empat ruh itu kan awalnya karena aktivis itu ya. Mm -hmm. Nah mereka itu selain aktivis mereka juga perlu data untuk mencari sumber-sumber itu. Makanya mereka juga melakukan penelitian. Hmm. Dari mereka melakukan penelitian itu mereka akan menemukan sesuatu. Sesuatu itu tadi itu akan hilang jika kita tidak tidak menulis. Hmm. Kita itu bisa mati kapan saja tapi untuk tulisan kita itu akan tetap abadi, Mas. Nah, untuk menghidupkan organisasi pasti kita juga perlu uang. Waktu itu kan susah juga. Betul. Makanya ada ruh kewirausahaan juga. Jadi intinya itu untuk menghidupkan saling menghidupkan seperti itu waktu itu jadi empat truh ya tadi mas empat truh ini saling melengkapi satu saling sama lain juga uh, menjadi kekuatan dari ukim, ukim yeah. Unesa ini sendiri ya jadi untuk lebih uh, mengenal lebih jauh dari empat truh rekan Unesa jangan lupa untuk bergabung di ukim Unesa tentunya nanti akan banyak yang uh, bisa kalian gali dari ukim Unesa ini sendiri ya dan ini kalau kita bahas satu persatu di sini nanti malah tidak cukup enggak ya, cukup. malah nanti bisa materinya sehari sendiri. Iya betul. Jadi rekan Indonesia nanti bila mana ada keinginan untuk berproses, berprestasi dan uh, berkontribusi bisa langsung uh, di UKIM UNESA ini. Ya, jadi paket lengkap selain akademiknya juga dapat uh, organisasinya juga dapat iya. berwirausahanya, berkompetisinya di berbagai ajang lomba itu. Jadi paket lengkap lah ya. Iya, Kemudian uh, Sebelumnya saya mau tanya Mas Sidki dan Mas Ruhi ya. Mungkin di uh, SMA dulu Mas Sidki dan Mas Ruhi memang sudah menjadi uh, aktivis di kegiatan ini seperti ini atau baru di kuliah ini saja? Baru di kuliah ini. Dutup. Karena kalau dulu itu masih SMA, mikirnya masih seneng-seneng gitu loh Mas. Yeah. Kalau sekarang saya itu tujuannya dulu itu pengen cepet skripsi intinya dulu itu. Jadi hmm. makanya itu ikut di UKIM, UKIM. biar penulis bisa, bisa gitu gitu ya. Jadi motivasi di awal itu uh, ingin segera men bisa menulis skripsi. Iya. Mm -hmm. Nanti biar gak terlalu kesusahan juga. Terus pertamanya cari tahu apa ini UKIM juga dari teman dulu, terus akhirnya gabung ke situ, terus baru cari-cari tahu, tanya-tanya sama pengurusnya Intinya jangan malu untuk bertanya. Kalau kita cuman ikut aja ya, cuman tahu gitu aja, mm -hmm. kita harus juga menggali-gali informasi juga. Tanya-tanya yeah. sama pengurus. Pengurusnya baik-baik kok, -baik, santai. Jadi tidak hanya sekedar tahu tapi juga eh uh, terjun langsung untuk mengikuti yeah, UKM ini ya Mas. Oke, kalau Mas Rui sendiri dari SMA sudah di dunia penulisan ilmiah seperti ini atau baru di perkuliahan? Uh, kalau saya sendiri sih untuk kepenulisan baru di kuliah ini. Soalnya waktu SMA itu hanya uh, aktif di aktivis saja. Jadi lebih ke organisasi. Jadi untuk menulis LKTI, SI saya nggak paham sama sekali. Makanya saya diajak teman tuh ini ada UKM untuk mengajarkan menulis seperti itu. Saya sangat tertarik. Nah, setelah saya masuk, oh ternyata ini ketemu dengan orang-orang yang udah juara di tingkat nasional seperti itu. Malah saya sempat satu tim dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi, masuk UKIM ini, saya yang tadinya sama sekali nggak bisa nulis ya, mulai terasa untuk bisa menulis dan semangat untuk menulis. Jadi, buat teman-teman yang uh, belum sama sekali bisa menulis, jangan khawatir ikut UKIM itu untuk bisa menulis, bukan apanya. Saya nggak bisa menulis, nggak bisa ikut UKIM bukan. Tapi saya nggak bisa menulis Makanya harus ikut UKIM, seperti itu. Jadi uh, mahasiswa baru tidak perlu takut, tidak perlu minder bila mana belum punya bekal apapun di SMA begitu ya. Iya seperti itu malah kan nantinya uh, dari pengurus, dari anggota sendiri kan banyak yang sudah berprestasi. Hmm. Jadi bisa mengajarkan ke anggota-anggota yang baru seperti itu. Jadi hmm. jangan khawatir kalau belum punya bekal apapun terkait bidang ilmiah menulis seperti itu. Jadi tidak perlu takut, tidak nah. perlu minder. Uh, di UKIM ini akan dibimbing sampai tentunya bisa gitu ya, ya Mas bisa. ya. Tapi kalau mengikuti suatu kegiatan harus memang benar-benar dilandasi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk uh, berproses, berproses dan berkontribusi. Jadi uh, memang ada motivasi untuk mengikuti ya. tidak hanya sekadar ikut-ikutan Ikuti. saja gitu ya Mas. Oke, okay. kemudian ada treatment-treatment khusus enggak Mas dari UKIM untuk para mahasiswa baru mungkin yang baru masuk dan belum punya bekal apapun itu tadi mungkin dari dari teman-teman UKIM memberikan uh, treatment atau pengajarannya seperti apa? Dari treatment sendiri itu tadi kan ada kuliah UKIM, ada passionate class untuk passionate class khususnya ini. Kan teman-teman dilatih sesuai dengan bidang yang mereka inginkan ya. Jadi hmm. passionate class itu nantinya berjenjang. Untuk satu minggu ini, dengan minggu depan itu berjenjang. Jadi, ini untuk tahap dasar, minggu selanjutnya lebih dalam, lebih dalam lagi. Jadi, untuk teman-teman yang belum sama sekali, misalkan punya bekal menulis, bekal debat seperti itu, tapi pengen bisa, itu bisa sekali ikut oke. Jadi, dari pengurus, entah dari pengurus, demisioner itu akan membimbing sampai teman-teman benar-benar bisa. Tentunya, jika teman-teman uh, punya niat untuk bisa, karena kalau uh, hanya sekedar ikut tanpa melaksanakan, misalkan uh, tugas yang diberikan. Uh, pengurus atau demisioner untuk melatih uh, kemampuan kita kita nggak laksanakan itu percuma. Jadi harus adanya niat yang utama itu. Totalitas mm -hmm. seperti itu. Betul. Di passionate class itu tadi uh, pastinya uh, dari mungkin dari mahasiswa barunya memang punya keinginan untuk ke sini ke sini ke sini ya masnya. Tapi kalau saat masuk mereka masih bingung. Sebenarnya saya ini potesnya di mana? Itu ada pengarahan khusus nggak dari teman-teman ukim? Ada, kan tadi ketika pertama masuk itu ada tadi pengenalan empat ruh ukim sendiri. Jadi teman-teman itu lebih ke yang mana sih dari empat ruh ini? Hmm. Baru nantinya ikut passionate class. Jadi di empat di awal-awal itu nanti mereka ada tadi kegiatan seperti MKBU ya untuk pengenalan ruh ukim sendiri. Jadi Ruhi ini apa dijelaskan seperti itu secara mendetail sampai mereka benar-benar oh ternyata kemampuan saya itu di bidang ini seperti itu. Jadi di awal mereka dikenalkan dikenalkan dulu, dikenalkan dulu mengenai empat Ruhi tadi. Ruh tadi, setelah sudah kenal mereka akan berpikir untuk kira-kira saya masuk yang mana ya, ya untuk berproses ke depannya gitu. Kalau Mas Ruhi sendiri? Kalau saya sendiri kan dulunya emang aktif di aktivis ya. ya dulu ikut ke jadi lebih ke organisasi aktivis seperti itu. Tapi di sini saya juga ingin mengembangkan seperti masjid kita di aktivis tanpa adanya ruh-ruh yang lain itu ambruk, mudah ambruk, mudah didebat, mudah pokoknya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri ingin mengembangkan di peneliti peneliti sama penulisan. Soalnya dari dulu saya sangat sangat nol untuk di bidang itu. Jadi hmm masuk oke ini untuk apa ya melengkapi lah istilah kemampuan saya seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk empat itu diikuti semua gitu boleh Mas. Boleh. atau ya, harus memilih saja. Boleh itu untuk mengikuti semua boleh tapi lebih efektifnya itu difokuskan di salah satu. Difokuskan. Saya sendiri fokus di aktivis. Saya juga kan sekarang jadi staf DPO ya itu kan lebih ke aktivisnya. Hmm. Tapi saya enggak menutup kemungkinan saya mengikuti kegiatan yang lain ya jadi kegiatan kepenulik kepenulisan kuliah ukm tentang penulisan itu saya juga ikut seperti itu kalau mas Sidki sendiri mungkin tadi uh, yang dijelaskan mas Ruhi seperti itu mungkin dari mas Sidki sendiri seperti ya, kalau atau? saya hampir sama saya lebih di aktivis dan penelitinya jadi karena kenapa saya penelitik kalau tanpa data tadi juga buat apa gitu betul, kita betul. harus mencari tahu juga karena saya dulu juga jadi staf tpu juga Oh dulu di tahun pertama Mas Siti ikut staf DPO di tahun kedua Mas Siti diamanin menjadi ketua, ketua. UKM. Ya yeah. oke. Okay. Kemudian di awal awal bergabung di UKM apa sih Mas kesulitan yang dihadapi? Kalau di awal awal itu mungkin kan waktunya waktu itu kuliah UKM ya kuliah UKM itu. Waktunya itu terbentur sama jadwal kuliah kadang-kadang kita kan sore kuliah Kim itu. Nah jadi kadang ada yang sampai sore itu kadang nggak bisa ikut sesinya itu. Jadi kalau minggu kemarin nggak ikut, akhirnya agak ketinggalan seperti itu. Materi berikutnya itu agak kurang tahu. Kalau kita kan untuk itu berjenjang materinya. Misalnya bulan ini aktivis. Jadi untuk minggu pertama ini pengenalan dulu, Ruhnya itu aktivis itu apa dan lain-lain. Terus kedua itu mulai kita mencari data. Terus ketiga itu mulai kita berdebat dan lain-lain. Kita bikin kayak debat gitu Ya jadi kan kegiatan di UKIM pun padat Perkuliahan yeah. juga padat Mungkin uh, Mas Sidki dan Mas Ruhi bisa berbagi tips dong Bagaimana cara memanajemen waktu di, di, Agar kedua kegiatan itu bisa tetap berjalan dan seimbang Ya, yeah, kalau saya sih pasti kita kan kuliah juga padat ya mas Tapi Pertah. saya memiliki prinsip kalau kita berada di zona nyaman kita nggak akan pernah maju jadi meskipun kita kuliah padat di organisasi juga padat. Malah dari beberapa pengurus itu bilang kalau di Ukim ini lebih padat daripada Ormawa. Ada yang mengikuti BEM dan HMC itu mereka hmm. sudah bilang soalnya kita kan untuk proker kita itu ada terus. Setiap bulan ini proker ini, bulan ini proker ini. Di samping itu pasti ada rapat juga. Hmm. Pasti ada agenda juga yang kayak kuliah Ukim dan lain-lain. Jadi kita harus setiap kali itu ada. Intinya itu dari kalau ingin kita memiliki tingkatan yang lebih dari kita untuk maju, kita harus siap untuk Mengorbankan waktu kita keluar dari zona nyaman, itu, dari tadi. Zona nyaman itu tadi, uh -uh. jangan Terus. terlena dengan waktu-waktu santai. Iya, jadi, uh, setiap waktu, sekecil uh, sependek apapun waktu itu, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Iya, gitu. betul. Mungkin dari mas Ruki uh, ada kalau dari saya slide. sendiri sih, untuk pembagian waktu hmm. tadi harus disiplin. Ya, harus disiplin. Eh, uh, kebetulan saya juga kan nggak ikut cuma satu UKM seperti itu, jadi kan lebih padat juga betul. Seperti Masjid bilang tadi UKM UKM itu kegiatannya itu lebih padat gitu, uh, bisa dibilang hampir setiap minggu itu ada kegiatan ya. Tapi uh, tips dari saya sih intinya kita sama dikasih waktu 24 jam sehari, nggak ada okay. yang 25 jam, nggak yeah. ada yang 26 sama jam, semuanya. sama semua. Itu uh, merasa padat, merasa numpuk kegiatan itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita bisa mengmanage nya dengan baik itu akan terasa Biasa saja malah kan bisa santai juga bisa ngopi bareng teman-teman gitu kan kuliah gitu Kalau cuma kuliah doang nggak main ya sama aja pusing Ya jadinya intinya pintar-pintar memanajemen waktu lah Jadi uh, disiplin misalkan kalian udah bikin agenda seperti ini Jadwal seperti ini itu sebisa mungkin kalian ikuti Jadi tips dari saya intinya disiplin lah untuk waktu Kapan waktunya main, kapan waktunya berorganisasi, kapan waktunya belajar seperti itu. Tapi selama uh, satu tahun ini Mas Ruki mengikuti UKIM dan berkegiatan di perkuliahan, selama satu tahun ini aman-aman saja kah atau uh, bagaimana? Dari saya sendiri aman-aman saja malah menurut saya uh, kemampuan dari menulis itu sendiri tadi saya kan nggak bisa menulis itu berkembang. Dulu nggak bisa bikin pendahuluan aja kadang kan suka bingung gitu. Tapi yeah. setelah ikut UKIM bikin laporan praktikum buat bikin LKTI ku bisa ya sehari bisa selesai kalau bareng tim gitu terus uh, untuk keperkuliahan sendiri saya tidak uh, tidak terganggu sama sekali ya iya hmm. seperti itu sih dari Mas Sidki sendiri selama dua tahun kalau Mas Sidki ya dua tahun ini mengikuti UKIM yang dulunya menjadi staf DPO sekarang menjadi ketua UKM dari perkuliahan sendiri bagaimana Mas tetap amankah atau Ya, ya seperti apa gitu. <laughs> kalau untuk perkuliahan sih tentunya ada waktu-waktu tertentu yang pasti waktu kita keganggu ya, tapi Betul. ini ini kan nanti kita apa namanya? Ada kayak misalnya acara besar, pasti kita harus mengorbankan sedikit waktunya. Makanya kalau kita kan mungkin ada jatah bolos itu loh. Mm -hmm. Nah, itu mungkin saya nggak pernah ambil itu. Terus yeah. kalau emang baru-baru kepepet banget baru kita pakai itu. Maka buat itu. ya, buat kegiatan juga. Jadi kita mengorbankan itu tapi seenggaknya kita itu masih ada bisa untuk cadangan lah gitu mas. Betul. Jadi... Tapi di akademik kita juga harus tentunya bagus juga. Kalau teman-teman mikir di UKIM cuma nulis nulis, enggak juga. Kadang saya cuman saya juga bawa teman-teman di jurusan untuk ke UKIM untuk belajar bareng apa sharing bareng gitu. Baik tentang menulis, meneliti maupun juga tentang materi-materi tentang perkuliahan seperti itu. Karena saya orangnya kayak gitu mas. Kayak kalau belajar itu kadang agak gimana gitu. Suka, saya lebih suka anak yang pinter. Saya pancing, saya suruh jelasin gitu. Baru lebih nangkep gitu, yeah. setiap orang pasti ada caranya sendiri-sendiri, kan? Untuk belajar itu, tentunya yeah. oke. Baik, rekan Unesa masih banyak yang kita obrolkan dengan Mas Sidki dan Mas Ruhi tentunya di Bincang Unesa bisa. Jangan kemana-mana. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi Masih dalam program Bincang UNESA Bisa Tentunya bersama UKIM UNESA, Mas Yidki dan Mas Ruhi Baik tadi kita sudah ngobrol panjang lebar mengenai kegiatan-kegiatan Manajemen waktu, kegiatan yang dilaksanakan uh, selama satu minggu di UKIM dan lain sebagainya Mungkin dari UKIM sendiri uh, pernah mengikuti berbagai macam perlombaan atau Kompetisi-kompetisi, mas, mungkin bisa disampaikan kompetisi apa aja sih yang pernah diikuti oleh UKIM Unesa ini dan mungkin prestasi-prestasinya juga. Silahkan. Kalau untuk kompetisi, kita lebih ke lebih banyak itu di SILKTI ya, mas ya, karena itu di bidang pelalaran itu tadi. Terus kita juga ada kayak kemarin ikut PMW, KBMI, KDMI dan lain-lain juga. Jadi lebih ke kalau kompetisi lebih ke penalarannya itu tadi debat juga ada juga. Untuk prestasi 2020 ini untuk pengurus alhamdulillah udah sampai 70. Tapi itu kan ada yang beberapa, ada yang tim juga ya. Betul. Ada yang ada yang sendiri, ada yang dua orang seperti itu. Kalau tim untuk tim kurang lebih 20-an lebih berarti. Itu ada yang finalis, ada yang juara 1 2 3. Kalau biasanya lomba-lomba juga ada yang best paper dan lain-lain seperti itu. Macam-macam juaranya. Dalam persiapan menuju kompetisi itu kira-kira berapa bulan atau berapa minggu dan hal, hal yang perlu dipersiapkan itu apa saja, Mas? biasanya minggu aja cukup beberapa minggu aja cukup tergantung orangnya masing-masing sih mas ada yang mepet deadline ada yang udah mencari jauh-jauh hari perlombaan ini itu apa terus tadi kan juga ada yang dari passionate class itu sendiri udah dipersiapkan juga untuk ikut lomba juga seperti itu mungkin mau nambahi iya silakan uh, ya tambahin ya misalkan di ukiman tadi ada yang kelas debat seperti itu ya jadi hmm. uh, baik pengurus maupun anggota itu diajari mengenai debat Nah, kan di UNESA sendiri juga ada ya KDM e, kompetisi debat ya. Hmm. KDM e, sama yang bahasa Inggris NUDC seperti itu juga ada. Jadi, dari anggotanya sendiri kemarin juga beberapa ada yang lolos seleksi tingkat fakultas, tingkat e, jurusan. Seperti itu kan ada seleksinya melalui kelas UKIM e, kelas debat dari UKIM ini. E, saya sendiri juga ikut seleksi di jurusan. Alhamdulillah kemarin di jurusan lolos tapi ke fakultasiku enggak. Yeah. Jadi, menurut saya Uh, dari lomba-lomba itu lebih dari kuliah UKIM sama fashion dari kelas itu juga mendukung persiapan untuk lomba. Tapi untuk persiapan lombanya sendiri biasanya ketika uh, ada pamflet pengumuman lomba-lomba uh, baru uh, dari tim UKIM sendiri kan share di grup, di grup pengurus, di grup anggota seperti itu. Jadi siapa yang mau bergabung biasanya saling mencari tim di situ. Jadi ikut UKIM juga salah satunya untuk relasi-relasi baik itu. Uh, perlombaan maupun kewirausahaan juga ada, seperti itu. Jadi, saat ada lomba yang uh, bertim atau berkelompok, yeah. tidak kebingungan mencari anggota yang dari mana, yeah. dari anggota Ukim sendiri bisa menjadi anggota dan bisa uh, maju bersama-sama. Yeah, itu itu, mm -hmm. Mungkin ada persiapan-persiapan lain yang bisa dipersiapkan untuk um, lomba. Kalau untuk lomba sendiri, misalkan lomba esai atau LKTI yang pertama itu tentunya harus mencari ide-ide terus bahan, entah itu jurnal internasional, jurnal nasional, ataupun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu untuk esai atau LKTI, atau dari debat tentunya harus latihan-latihan diseringkan, jadi membahas isu yang terkini yang lagi populer seperti itu. Jadi intinya dibiasakan uh, berdebat untuk berdebat, tapi untuk esai dan LKTI itu. Ide yang pertama, pasti didiskusikan itu idenya apa dulu, baru setelah itu mencari bahan, baik itu jurnal nasional, internasional, seperti itu. Uh, dalam berdiskusi itu, apakah dengan kelompoknya saja atau timnya saja, umpama tiga orang timnya ya mas ya, apa dengan timnya itu saja atau ada uh, bimbingan mungkin dari kakak-kakaknya atau dari dosen atau dari pembina ukim? Kalau untuk mengikuti lomba mis misal SI atau lkti yang berkelompok itu biasanya hanya anggotanya saja. Hmm. Tapi ketika butuh informasi, misalkan uh, dari seniornya yang udah uh, biasa menjuarai di lkti, biasanya boleh minta pendapat dan tentunya dijawab dengan ramah seperti itu. Jadi tetap ada waktu untuk waktu untuk sharing-sharing dan lain sebagainya apabila kebingungan dan lain sebagainya ya. begitu ya. Kemudian untuk mencari dosen pembimbing kan untuk lomba lkti seperti itu kan lebih mudah juga karena di ukim kan uh, yang ikut dari banyak jurusan ya, jurusan pokoknya di UNES itu hampir semua ikut ukim jadi untuk mencari dosen pembimbing untuk mencari teman satu tim itu lebih mudah lebih mudah dari satu, satu tahun mas uh, Ruhi mengikuti ukim ini mungkin ada pengalaman pengalaman suka maupun duka mungkin saat berproses saat mengikuti kompetisi itu tadi mungkin bisa disampaikan untuk suka duka untuk sukanya sih yang pertama banyak teman ya banyak relasi kemudian e, menambah ilmu kemudian e, menambah pengalaman baru juga tadi terkait dengan bidang kepenulisan kemudian untuk dukanya sih mungkin e, ketika kita harus mengorbankan karena saya pengurus ya harus mengorbankan sedikit waktu libur kita untuk kegiatan misalkan berdiskusi seperti itu tapi menurut saya itu duka tapi bermanfaat depannya sih. sih mungkin belum bisa kita rasakan eh, belum kita belum bisa saat kita rasakan manfaatnya sekarang tapi pasti di lain waktu akan, akan kita dirasa. petik hasilnya ya dari masjidnya sendiri ada pengalaman-pengalaman dari berproses atau saat mengikuti kompetisi bisa diceritakan juga kalau untuk pengalaman yang paling berarti saya sih mendapat banyak relasi mas baik antar pengurus kan antar semua teman-teman organisasi juga terutama dengan kalau saya berhubung saya ketua jadi saya punya banyak relasi ke alumni juga. Jadi di UKM itu antara pengurus demisioner alumni itu masih erat hubungannya itu. Jadi mereka juga sering datang kalau ada acara-acara besar kita undang terus alumni itu. Jadi mereka datang malah untuk keluarganya itu kita sangat dapat sekali untuk ngopi-ngopi kadang mereka juga masih datang. Jadi relasi itu mempermudah kita. Baik dalam hal nanti keilmuan kita mau tanya-tanya untuk pengalamannya lomba, organisasi dan lain-lain Maupun nanti kalau kedepannya kita udah lulus untuk jaringan pekerjaan juga nanti lebih mudah juga Insya Allah seperti itu Sukanya ya mas itu? Sukanya. Mungkin dukanya juga bisa diceritakan Dukanya ya itu tadi Kayak yang saya jelasin tadi itu ada beberapa waktu kita itu mengorbankan mengorbankan kuliah kita gitu Waktu seperti itu Tapi kita juga harus mikir ini kalau Emang penting banget ya kita nggak boleh juga kuliahkan utama kita masuk unesa apa tujuannya bukan masuk UKIM pasti kuliah berkuliah betul ya, kan? pasti jadi tetap utamakan kuliah organisasi tetap harus jalan juga seperti itu jadi berjalan beriringan ya. harus seimbang antara kegiatan yang uh, di ukm dan kegiatan perkuliahan ya. tapi harus tetap uh, bisa memprioritaskan kuliahnya Mana? itu ya itu harus harus ada uh, yang diprioritaskan dan harus ada yang dikorbankan itu tadi. Yeah. Oke, okay. baik di tahun-tahun sebelumnya untuk open recruitment pasti dilakukan saat uh, expo, UKM. expo kampus, eh, expo UKM, ya mas, atau saat offline lah istilahnya saat yeah. berta bertemu dengan maba ya. Yeah. Tapi di tahun ini Tampaknya semuanya harus ber -online, Online harus berubah, tidak bisa secara langsung. Mungkin dari Ukim sendiri untuk open recruitmentnya tahun ini seperti apa, mas? Kalau kita kemarin rapat sama teman-teman UKM, kita tetap sama. Nanti kita ada di aplikasi Bem itu untuk nanti ada video profil sama nanti untuk ada link pendaftaran. Mungkin bisa juga dicek di IG UKM, nanti akan ada link-nya juga. Tapi nanti diaplnya serentak karena UKM-UKM sepakat kemarin buat pendaftarannya kita buka tetap serentak bareng. Tetap serentak. Ya. Mungkin dari rekan-rekan Unesa bisa uh, kepo-kepoin ya. lebih jauh mengenai unit kegiatan ilmiah mahasiswa ini di Instagram, mungkin Instagramnya apa mas? UKIM underscore UNESA. UKIM underscore UNESA. Jadi yeah. rekan UNESA semuanya bisa kepo kepoin lebih jauh mengenai UKIM UNESA ini di akun Instagram, bisa DM juga ya mas bisa ya. DM. Bisa DM. Ada CP-nya juga. Nah untuk ada pendaftaran kalau mau tahu lebih lanjut CP-nya ini. Nah ada narah hubungnya juga. ya narah hubungnya. Untuk CP-nya sendiri itu ada di via WA ya, 0815 1747 1304 Ya, itu hubung yang bisa kalian hubungi untuk mengetahui lebih jauh mengenai pendaftaran atau open recruitment dari UKIM ini ya. Nanti di Instagram juga lebih mudah, lebih, mudah, lebih, mudah. lebih lengkap ya, ya. Mungkin nanti ya. kalian bisa langsung tanya-tanya seputar UKIM ini di Instagram, via di DM, dan via narah hubung itu tadi ya rekan Indonesia. Baik, uh, ada jargon gak Mas dari Ukim sendiri? Kira-kira untuk membakar semangat ketika uh, bertandingkah atau saat berproses kah Ada. Ya. Nanti kalau saya jawab salam ilmiah, masnya jawab Ukim Jaya, ya, Mas. Ukim Jaya. Ya, okay, tangan kanan kanan. Okay. Oke. Mungkin rekan Indonesia bisa ikut juga di rumah ya? Ya, sambil diikuti juga nggak apa-apa. <tuh> salam ilmiah. UKIM Jaya. Jaya. Ya, ya, itu ya. ya. Satu lagi lagi dong, biar tambah semangat dong. ya hmm. Salam ilmiah, UKIM, ukim Jaya. Jaya. Oke, okay. baik rekan Unesa, demikian uh, obrolan saya dengan Mas Sidki dan Mas Ruhi mengenai UKIM Unesa. Kalian bisa tahu lebih jauh mengenai UKIM tentunya di official akun Instagramnya di @ukim_unesa kalian bisa kepo kepuan berbagai macam kegiatan di UKIM, berbagai macam event-event uh, perlombaan yang pernah diikuti di UKIM ya. Jadi bisa DM juga, bisa menghubungi narah hubung juga untuk mengetahui lebih lanjut. Terima kasih Mas Ruki dan Mas Sidki ya, sudah hadir di Studio Radio UNESA. Semoga sukses selalu ke depannya ya. Amin. Baik Rekan Indonesia, demikian untuk obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Mufti, Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi, Bincang Unesa, Bisa.